unitnya sudah kita buka. Kemudian juga barusan saya langsung cobain colokin flashdisk, pasang flashdisk dan langsung connect, dan suaranya betul-betul bagus sekali. Dengan harga saya beli ini di toko online di Lazada ini 154.000 kalau nggak salah ya, karena saya dapat potongan cashback juga kan. Ini tokonya betul-betul amanah. Saya pesen yang pertama, di hari kelima itu speakernya sempat mati dan akhirnya saya minta tuker. Alhamdulillah si tokonya juga konfirmasi, bahkan dia langsung kirim penukerannya. Dan ini unitnya speaker GMC dengan harga yang relatif murah dan suaranya juga emang sangat bagus sekali. Seperti ini tampilannya. Dan ini juga dari plastik yang tebal ya bahannya, kemudian sangat kokoh sekali. Ini betul-betul bagus ya, dengan harga yang relatif murah lah ya, walaupun ada yang harganya di bawah 100.000, bahkan ada yang 50.000, tapi kan itu suaranya udah karu-karuan kali ya gitu ya. Tapi dengan produk GMC ini betul-betul produk Indonesia, ini sangat membanggakan sekali lah. Ini di sini ada untuk colokan kita cas ya. Kemudian di sini ada untuk flash disk. Di sini juga ada aux. Ini keren loh. Aux ini dia, bahkan kemarin saya sempat untuk speaker yang pertama itu saya sempat hubungkan dengan V8 Plus dan hasilnya bisa dipakai karaoke ini. Suaranya mantap sekali. Dipakai karaoke, nanti di video saya yang berikutnya nanti saya buatkan cara menghubungkan speaker GMC ini dengan V8 Plus. Dan di sini ada power ya. Di sini juga ini power ini bisa untuk mengaktifkan dan menonaktifkan speaker ini. Kemudian ada di sini ada pause, ini gunanya untuk menghentikan pemutaran lagu ataupun musik. Di sini ada inilah untuk nambahin volume, untuk ngecilin volume. Dan caranya kalau untuk ngecilin volume itu ditekan lama, tapi kalau untuk ngurangin itu misalkan mindahin lagu, ini ditekannya sebentar. Mungkin itu aja sih ya. Ini tuh speaker yang relatif murah dan suaranya bagus gitu ya. Saya juga sih sebetulnya ini pengen tunjukin apa, pengen dengerin suaranya di unboxing video ini, tapi takutnya nanti kan kena banget nih. Jadi untuk sementara saya nggak putarkan dulu suara musiknya. Tapi dari keseluruhan yang saya coba, bahkan saya ada beberapa speaker portable, ini yang paling bagus. Ini GMC, tipenya GMC A A berapa ya, nantilah saya tuliskan di judulnya, di deskripsi sama di judulnya. Ini bagus, ini udah sangat bagus sekali ya. Mungkin itu aja sih untuk unboxing video kali ini. Jika Anda suka dengan video saya, silakan like, subscribe, serta share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya nanti Anda menjadi orang yang pertama yang tahu kalau saya buat video lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.